bersyukur dan juga terima kasih buat seluruh komunitas CA Simalungun yang tentunya mempercayakan saya, memberikan saya juga kesempatan pada hari ini untuk dapat kita berkumpul. Dan berharap adanya komunitas perempuan sehat yang semakin antara para wanita, para perempuan yang ada di kota Kota Siantar ini yang memang betul-betul ingin sehat. Ya, tetapi seperti yang dikatakan ibu tadi, bahwa memang ini bukan hanya untuk perempuan muda. Di sini memang tidak ada levelnya yang seperti itu. Mungkin semuanya sama. Yang memang kita semua ingin sehat. Jadi buat para ibu, siapa yang ingin untuk datang olahraga, silakan datang ke lapangan Merdeka ini supaya kita sama-sama sehat, tentunya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya. Apabila memang para perempuan, terutama para wanita atau para ibu sudah sehat, saya yakin keluarga kita pasti akan sehat. Jadi di sini kami mengundang yatim, anak-anak yatim. Sebenarnya ini kita memberikan kelebihan, tetapi ini adalah betul-betul karena kasih rahmat Tuhan kepada kita sehingga kita boleh berbagi, walaupun tidak seberapa, tapi tentunya jangan dilihat besarnya nilainya, besar ataupun besarnya acara ini, tapi ini tentunya karena besarnya rahmat Tuhan untuk kita. Ya, kita boleh bersaksikan pada sore hari ini. Besar juga harapan kami untuk anak-anak kami semua yang kami sayangi. Dan kiranya biar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi anak-anak yang lebih hari tentunya jangan ada rasa rendah diri atau minder, karena di mata Tuhan kita semua sama. Belajar yang bagus, mulailah kita bertanggung setinggi-tingginya, ya. Karena beliau juga umumnya dilahirkan dari para wanita, dari keluarga yang seperti apapun keadaan keluarga kita, ibu kita, baik itu yang sudah dipanggil oleh Tuhan, baik itu yang masih berada, walaupun tidak bersama dengan anak-anak kami, tapi tetaplah doakan. Dan tentunya para ibu pasti mendoakan anak-anaknya semua, ya. Jadi besar harapan kami buat anak-anak kami dan perempuan ini semua, ya Pak, ya. Dari perempuan yang nantinya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang akan menjadi orang-orang yang berhasil, yang tentunya yang bisa menjadi penerus daripada bangsa kita ini. Dan sekali lagi kami berterima kasih Pak buat kesediaannya membawa anak-anak kita datang ke sini melalui acara yang sangat sederhana, tetapi besar juga harapan kita semua ke tahun-tahun berikutnya kita boleh mengadakan yang lebih besar lagi dari dengan acara yang lebih meriah lagi bukan kita bersama dengan anak-anak kita yang sehat. Selamat olahraga. Coba apa yel-yelnya ini? Apa tadi? KPS 4. KPS 4. KPS 4. KPS 4. KPS 4. KPS 4. KPS 4.
KPS 4. Yeah. KPS 4. Yeah. KPS 4.